ya. Bebas. Iya. Tangan kepala bebas. Tadi. Biar honor. Namanya Bu. Atas nama siapa? Elizabeth. Oh. Atas nama Christian. Hah? Coba tring. 35 ke mana? Namanya apa? Christian. Oke. Okay. 35 ke mana? Mal, sini sini. Oh. Ya. Atas nama Christian. Oh, dan traplok ya, Pak? Iya. Ya, Pak. Kuesioner Pak sebentar. Jadi saya tulis aja langsung. Iya, dari data pribadi. Oh. Dari KTP. Nah, ada alamat email ya Pak? Ada. Christian di bawah ini saja sama nomor telepon Pak. Alamat jalan Sailendra 51R. Usia 4. Apa temperatur enggak tahu saya. Nanti saya ini. Oh, itu saya tanya nanti security, Pak. Terus apa Anda berhubungan apa nih, Pak? Kenapa Anda ada berhubungan dengan orang yang baru pulang dan tidak? Ya tinggal cek saja, Pak. Apakah Anda baru pulang dari negara termasuk dalam daftar negara yang tidak? Apakah Anda berhubungan dengan atau menjaga seorang yang tidak? Apakah Anda mengalami gejala demam atau flu dalam atau tidak? Belum menginap di adalah dari Medan. Mana rumah? Rumah juga. Rumah. Tanggal 19 juga ada, Pak. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19, Pak. 19 bulan. Bulan. 2000. Bawang juga ada lagi, Pak. Waduh. Oh, iya. Saya ingin aja, Pak, yang tinggal di kursi saya, Pak. Gimana nih? Apakah pernah keluar apa nih? Apakah pernah keluar rumah atau tempat umum pasar? Kerumunan? Tidak, tidak. Tidak, ya. Apakah pernah menggunakan apa transportasi umum? Tidak. Mobil pribadi, Pak. Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar negeri? Tidak. Apakah Anda mengikuti kegiatan yang tidak? Apakah memiliki ruwet? Tidak. Apakah Anda sedang mengalami demam? Tidak. Yes. Ini katanya sama ibu. Sudah sama? Iya, sama aja apa, Pak. Sama istri, Pak. Iya. Ya, sama aja. Nama Elizabeth. Elizabeth. Ambon. Perempuan. Sí, bueno. Gracias, Juan.
Ini apa, Dik? Ini Grandilux, Pak. Yang 6 dari sana sampai sini. Grandilux, Cele. Kita monitor. Yang sana tadi juga? Yang sebelahnya, iya. Yang enggak, yang sana yang tadi kamu kalahkan sama kami. Ada wapaknya enggak? Enggak ya? Sama aja? Enggak. Terus crossfit-nya mana? Minusnya sih, yang sweet baru ada patahnya. Ini apa nih, ruangan apa nih? Yang ini, kamar. Oh, sweet-nya ini? Berapa biji sweet-nya? Dua. Oh, dua. Ini paling singgung ya? Tidak, Pak. Cuma kayak ini, mana? Udah. Yang tadi kamar ujung. Itu kamar yang paling sana. Cuman dia sini langsung baju. Pono udah lama-lama ya. Kuras. Dicor dulu mungkin ke kolam. Gak ada. Gak boleh. Iya. Ini kursinya nih. Iya. Yang ke apa namanya? Itu kan ada kursinya, The Beach Hotel, The iya, yang kayak Toba Beach apa? Hotel. Kolamnya kosong bang. Kolamnya kosong. Ini juga lah. Mungkin kayak jam kota bakal bang sini. Kan pas bang sini. Iya. Ini apa kuba? Itu yang kapal sini. Tadi kita sempat bicara dengan karyawan dari pihak hotel yang sudah lama bekerja di hotel ini sebelum dia berganti, istilahnya pergantian manajemen dari Sukmatur
ke hotel Toba Beach Hotel. Nah, oke, kita mau sarapan dulu, yuk. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah Pak. 35,2 ya Pak, terima kasih. Iya, yang apa? Bubur polos. Kunci udah? Kan langsung ditutup aja kan? Iya, kunci udah. Bisa digituin lagi kan? Udah. Udah, kan?
Ah, ya, ini baru sana, yuk. Makan-makan seperti itu. Enggak ada. Enggak. Telefonnya. Tapi ini kan cerita bapak ini kali yang nyapin ya. Ya juga mungkin. Baik, pelan-pelan ya. Ada bagus-bagus giginya. Pokoknya di belakang itu kantor kan ada dua orang cari itu loh. Satu ini lah cowok. Saya ngambil nasi goreng kan makan. Ini kerja di sana. Tiga meja kecil-kecil yang kontrol apa ya. Jadi yang tempat kita itu yang pesan orang tengah ya bang. Bentuk yuk bentuk. Bisa ya bang ya? Bisa lah. Benar ya. Tapi belum pernah ada ya. Tanpa mas aja gak pernah sampai sih. Tanpa mas. Gak tau lah. Mungkin karena mereka gak tau ya bang. Hah? Budgetnya mungkin. Nah ya. Ya kalau dia kenapa? Gimana? Oh, mau beli di pinggir di pasir, pasir ya bang. Ya, tapi kadang mau tergenang juga kali bang itu air. Ini lah ini air sumber airnya. Ini mesinnya kan jalannya. Mana? Enggak. Itu pipanya kan. Di sini penyaringannya. Ini kan pipanya nih, saringan semua nih. Mesin, mesin. Penyaringan. Nah. Enggak. Ini kan pipanya. Enggak. Nah, ini pipanya nih, ha. Ini pipanya nih, ha. Ini hancur. Hancur. Ini kali pipanya nih, ha, nih. Tuh kesantuh, ha. Itu sedotnya tuh. Tuh ini tuh nah, iya jadi itu punya orang lain nah ini punya orang itu ini ha ini atas ini sudah di dalam itulah ada apanya itu saringannya nyedot di situ disedot nah. Dibuang dari yang biasa ya pipa dari kamar-kamar gitu ya iya disaring lah kalau tempat pembuangan ee-nya mana sini juga enggak lah dalam itulah ke luar sana ya disedot ya enggak ada min karena tesi tengah ada oh, tapi nggak dibuang ke danau kan bang enggak dibuang danau bau lah ya kan jadi sih bang sudah kalau airnya lagi kan, naik ini kan ikan kecil ini bang kalau lagi naik airnya masuk sini lah ya boleh loncat ke sini loncat ke sini iya karena itu ada lubang apa lubang di bawah iya ini kali budgetnya kali barang karena kalau San Thomas selalu bersebaran sama kita Barbara terus sebelahnya siapa namanya Stella ya iya ganti-gantian jadi kalau rakyat di sini mau mungkin ini kayak opung pi ya bang
Ini kapal mereka sendiri, Horas Toba Beach Horas. Nah, jadi mau keliling Samosir. Tuh. Ya. Tapi tempat duduknya di sini ada mobil gitu, Bang. Kalau misalnya mungkin ada dari Singapura, turis-turis yang banyak datang. Terus pakai skoci-skocinya lengkap. Daya menarik ya bang ya. Kita berenang ya. Daya tarik loh. Hah? Ya Allah. Ikan apa itu? Moya bokok. Goreng. Kok kalau gak bening kok bagus. Ada lubang-lubang itu, lubang bokok kok masuk juga ya. Mana? Itu lubang. Enggak. Itu. Enggak. Lihat tuh. Itu kan. Lukas sejarah. Nah, dibikin tembok lagi. Jadi ini mas teles ini. Kalau airnya lagi enggak, pasang. Enggak, itu pondasinya ditambahin. Benteng. Ini kapalnya disewa atau gimana, Mas? Iya. Sewanya kemana? Sewanya ada tujuannya, Pak. Ke? Ada yang ke Tomo, ada yang ke Haji Bata, ada yang ke Minang Alung, oh. Ada yang ke Gunung Samosir, ke Tuk-Tuk. Oh gitu. Iya. Harganya beda-beda? Beda-beda. Oh beda-beda. Iya. Oh berarti punya sendiri lah ya? Iya, Pak. Punya. Oh berarti kalau misalnya kita ada grup mau datang dari mana pelabuhan sana? Yang di Haji Bata, Pak. Haji Bata? Iya, Pak. Itu kena ongkos juga? Iya, Pak. Oh, tapi kalau dia pakai travel kan, Pak, lebih dari 10 kamar dan dia extend 2 hari atau 3 hari, itu digratiskan. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya 1 hari enggak bisa? Enggak, Pak. Oh, kena charge ya? Iya. Charge-nya berapa? Kalau perjalanan ke sana Pak 800.000. Oh, 800.000 ya? Iya, Pak. Sekali jalan pulang balik menjemput. Oh, istilah nanti pulang pun ngantar ke sana juga gitu ya? Iya, Pak. Benar. Oke. Berarti tinggal telepon ke sini aja ya, iya. Langsung. Sayangnya belum bisa digunakan ini ya. Belum, Pak. Kenapa nggak langsung aja ke situ ke danau? Kenapa harus ke sini kolam? Ini kan Pak 3 tahun yang lewat kan Pak. Air ini sampai sini, Pak. Oh. Nggak tahu kenapa dia makin surut, Pak. Jadinya nggak ada airnya lagi. Kalau kita buka air dari pam, kita nggak mampu, Pak. Iyalah. Oh, ini Pak, karena surut. Iya, Pak. 3 tahun yang lalu. Surut terus kayak gini. Makin lama makin turun ya, Pak. Aku kirain tunggu mau dipondasiin dalam udah, Pak, ini. Udah dipondasi itu, Pak. Udah semen semua itu keramik. Cuman turun airnya jadi begini. Oh, gitu toh. Ya. Berarti air dan ini mengalami penyurutan sekarang. Iya. Mungkin karena udah banyak ini ya. Hotel-hotel. Hotel-hotel ya. Iya. Kan soalnya dia kan enggak mengalir airnya. Ya katrol itu ya. Iya. Tinggal turunin gitu doang. Tapi kan gini masih bisa. Gimana cara apanya? Udah banyak betonnya. Apa jaring-jaring nelayan. Ini kan di bawah ini banyak batu ini. Yang mana Mas? Maksudnya mana? Yang mana jaring-jaringnya? Ini, Bu. Ini. Ini kan jaring ikan semua ini. Yang nelayan sini ini. Setempat buat. Iya. Ini jaring nelayan. Bukan, itu rumput. Itu rumput yang mana? Ini Bu, yang ada. Ada botol-botol kecil. Karet ban. Alkua. Kalau kita mainkan bebek-bebeknya tergiling.
Bukan kita, bukan mereka yang marah, Mak. Bu, kita yang rugi. Kena kebaling-balingnya. Oh, tapi kenapa mereka bisa kesini kan? Ini ada pihak hotel gitu maksudnya. Ya, namanya juga mereka cari makan. Gimana kita bilang? Enggak, maksudnya bukan tempat ngerti kayak makan maksudnya. Karena ini berhadapan dengan hotel gitu kan, kawasan hotel. Di depan itu mungkin mereka dibisnis nah gitu. Mereka nggak mau. Nggak mau. Karena danau ini kan milik bersama. Iya. Katanya. Iyalah nggak apa-apa. Cuman kalau dari apa perhotelan 50 meter baru. Boleh. Orang ini nggak mau. Iya. Mereka mana mau tahu? Nggak mau tahu. Iya. Pokoknya makanya saya bilang gitu harusnya kan ada peraturan, bukan peraturan sih maksud. Gimana lo pun namanya juga. Kebijakan ya. Mereka ya, kan. Mereka punya mereka namanya mereka juga. Karena kan istilahnya, iya karena kan istilah orang itu dari sini lah, belum punya. Kalau yang punya hotel kan pendatang, gitu loh istilahnya. Orang Cina yang punya. Iya. Tapi mungkin kalau udah ngomong sama orang. Udah pernah dibayarin biar ganti rugi gitu selama berapa tahun. Cuma dia datang lagi, Bu. Jadi kayak berarti dari ujung sana, nggak terima nggak dibayar puasa, dan taruh ke sini. Jadi semua jadi harus rata gitu ya, mana sanggup lah perusahaan. Iya, cuma kalau di Sumatera ini gitu, kalau satu disiram semua harus disiram. Kalau disiram, disiram nggak mampu. Iya. Kalau di situ dari situ nggak bisa dari yang banyak. Itu bebeknya, itu bebek ini kolam. Sudah lama nggak dipakai. Nggak usah diangkat ke situ dulu, ini kan bisa dari kapal nih. Di situ aja dibikin. Itu banyak itu. Banyak itu. Banyak semua, semua ini keliling. Semua keliling. Aja kali. Iya, yes, sengaja. Karena kan mereka tahu ini susah banget. Iya. Sengaja ya. Tapi kalau di Natur nggak ada ya? Kayak misalnya di Cina, nggak ada. Terus Pandu, terus yang apa namanya itu atasnya nggak ada. Terus tahun ini. Mungkin apanya Bu? Apanya? Penjagaan atau pengamanannya lebih ketat, kuat, lebih kuat gitu Pak. Di sini kan siapa Pak? Orang Cina kan nggak mau gitu-gitu. Iya, kalau itu kan masih iya. Iya. Tapi kan, ini kan punya pemerintah. Iya. Kalau yang anaknya kan punya yang kecil doang. Protokol kesehatan tetap diperlakukan di tempat ini. Nah, jadi tempat ini hanya berfungsi sebagai ngopi-ngopi dan makan makanan snack kecil aja. Kalau makan makanan berat di sini tidak bisa. Dan bagi tamu yang ingin menyewakan tempat atau untuk acara, nah, tempatnya ada tadi sebelah sana kita lihat. Nah, ini juga disewakan tempatnya ini. Baru kita lihat tadi, nah, bisa kita lihat, nah, nih ikannya besar-besar tuh. Nah, ikan ini khusus untuk dihias saja. Nah,